Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jombang Channel, saat ini saya berada di lahan persawahan yang berada di Dusun Pakunden, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung. Di sini ada warga yang melaporkan adanya penemuan sebuah batu mirip lumpang. Warga setempat mengatakan ini adalah batu lumpang miring atau yoni lumpang miring. Seperti ini bentuknya, teman-teman. Dan tidak hanya itu, di sekitar penemuan yoni lumpang miring ini ada juga seperti runtuhan batu bata. Dan batu batanya ini besar-besar, tidak seperti batu bata biasa. Jadi mirip-mirip batu bata yang ada di candi-candi. Dan ini dimungkinkan adalah reruntuhan sebuah candi ini. Ini batu batanya besar-besar ini, seperti yang kita lihat di situs-situs candi yang lain. Nah, ini adalah yoninya ini, kawan. Yoni lumpang miring. Kalau kita lihat dengan seksama, ini ada lubangnya. Ya, lumpang miringnya tadi. Nah, ini adalah sawah atau lahan. Ada reruntuhan batu-batunya di sini, batu bata ukurannya besar-besar. Ini seperti reruntuhan sebuah bangunan candi. Ini batunya kalau kita lihat dengan seksama, batunya kan bukan batu biasa ini. Jadi kalau kita lihat ini, teman-teman, yoninya ini seperti ada lubang pancuran airnya. Ini seperti ini. Nyebutnya apa warga setempat ini? Ya, lumpang miring. Dilihat dari mana? Seperti apa bentuknya, Pak? Batu. Batu miring gitu ya. Ini ditemukan warga pada tahun berapa? Tidak tahu ya. Pendangnya berani, sudah lama ya? Sudah lama. Kalau Pak, ini dari bentuknya nih kira-kira pada zaman dahulu digunakan untuk apa, Pak? Mestinya untuk apa? Untuk wudhu. Dari apa kok tempat wudhu, Pak? Katanya ini. Ini kan di sini ada pancuran air. Seperti ada pancuran air gitu. Kalau kira-kira ukurannya berapa, Pak ya? Ini 60x60. 60. Iya. 60 cm. Iya. Bentuknya memang dari dulu miring. Iya. Tidak pernah didirikan. Didirikan kembali lagi. Dulu apa pernah ada yang mengambil ini, Pak? Ada. Terus kok kembali lagi? Kembali lagi. Oh, jadi dulu pernah ada yang ngambil terus kembali lagi. Iya. Pak, kalau batu bata yang sekarang tadi bentuknya apa, Pak, dulu? Enggak tahu. Ya, seperti itu, Pak. Candi. Iya. Semacam candi. Kaki candi katanya orang Trawulan itu. Itu bentuknya persegi ya. Iya. Terus ada batu berukuran besar. Iya. Berapa senti kira-kira? Tahu di sisi itu kasih patok paralel ke sini. Di mana ini? Ya, tempat itu pojok-pojok. Oh. Sekarang sudah enggak ada. Enggak ada sekarang. Mau diambil. Iya, diambil. Oh. Skripsi mungkin. Lihat. Saya jangan apa-apa.
enggak tahu udah nang ini kendel mana ya. Udah nanti. Wah, iki ya. Ini emang lek Oke, teman-teman Sobat Jombang Channel, demikian informasi yang saya bagikan kepada Anda dari Dusun Pekunden, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, tentang penemuan sebuah benda atau batu yang dimungkinkan ini adalah batu cagar budaya. Kalau warga setempat sekali lagi mengatakan adalah yoni lumpang miring karena letaknya atau modelnya ya yang miring. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.